Buahnya ini, ini lumayan jumbo. Coba dilihat. Teman-teman, welcome back to my channel. Jadi sekarang kita mau petik blueberry. Oke, mari sekarang kita petik blueberry bersama-sama. Jadi ini pohon blueberry dan sebelah sini pohon raspberry-nya, teman-teman. Aduh, panas banget hari ini. Pohonnya masih kecil-kecil, teman-teman. Tapi buahnya sudah banyak sekali. Mari kita petik, cari yang ready. Ini buahnya. Coba kita rasa dulu gimana rasanya. Manis, sedikit asam. Jadi teman-teman, buah blueberry ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah menjaga kesehatan jantung, menunjang kesehatan otak, mencegah penuaan dini, menurunkan resiko kanker, menjaga kadar gula darah, menjaga kolesterol tetap sehat, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kemampuan mengingat, mencegah infeksi saluran kemih, meredakan kerusakan otak, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan mata, menurunkan resiko peradangan dalam tubuh. Ini semua aku lihat di Halodoc ya, teman-teman, informasinya. Aku juga. Kalau dia sudah ready, sudah berwarna hitam begini, rasanya enak, teman-teman. Rasanya manis sekali. Ini menurut aku blueberry-nya lumayan jumbo. Coba dilihat. Ya ampun, buahnya jumbo banget. Dan rasanya manis sekali. Nih, lihat. Jumbo. Jatuh. Ini dia teman-teman blueberry-nya. Teman-teman tahu kalau pohonnya ini cuma setinggi lutut aku aja, tapi coba lihat buahnya ini. Berlimpah-limpah banget. Nih. Taman Ryan tempatnya. Nih, banyak teman-teman, menggemaskan. Udah gitu kalau lagi musim gini hitungannya murah banget. Kalau di Indonesia aku nggak pernah nih beli blueberry, habisnya seuprit aja udah 200.000. Ini Ryan sama bapak juga ikut panen. Kalau ini rasanya kayak apa, Pak? Ini manis. Ini manis? Ini lebih manis. Ini lebih apa, Pak? Lebih manis dari... Raspberry. Raspberry. Tuh, kebunnya luas banget, teman-teman. Ini namanya panen blueberry jumbo. Jadi untuk masuk ke dalam kebun blueberry ini, satu orangnya dikenakan biaya $1, teman-teman, kalau di hari Rabu. Kalau hari biasa sekitar $5. Jadi kita boleh petik sepuasnya. Dia kayak kasih kita bucket gitu yang kita juga udah beli. Bucketnya itu satunya $9, teman-teman, dan kita bisa isi sampai full. Bucket itu bisa memuat sampai 2 lb lebih, atau sekitar 1 kilo lebih gitu, teman-teman. Ini bucketnya. Enak sekali ini. Coba teman-teman ngebayangkan kalau punya kebun sebesar ini dan setiap tahun bisa panen buahnya. Aduh, enak banget. Ya, kita rasa.
Rasanya tuh manis banget. Terus ada sih asamnya, cuman sedikit aja. Terus ada biji-bijinya, tapi bijinya tuh kayak kecil, hampir nggak berasa gitu. Semakin matang dia, kayak hampir hitam gitu, rasanya jauh lebih manis, teman-teman. Buahnya lebat banget, teman-teman. Tapi kalau metiknya harus kayak hati-hati sekali, karena ini sebagian ada yang hitam, ada yang hijau. Kita petik yang hitam pelan-pelan, jadi yang hijau tidak ikut terpetik. Nih, Mami sama Kakak diam di sini, jadinya Dedi sama Opung yang lagi panen, teman-teman. Panas banget. Ini dari tadi makan. Sayang. Sayang, mana sayang Mami nih? Ba. Pakai topinya. Topinya enggak boleh dibuka, Mami, ya. Oh. Udah ambil yang baru. Suka ya? Enak. Oke, teman-teman, ini hasil panen blueberry kita. Ini adalah area kebunnya, teman-teman. Di sini ditanamin bunga-bunga, ada lavender dan juga ada pohon apel, ada pohon raspberry, strawberry, blueberry, ada Christmas tree. Dan masih banyak lagi. Kita baru selesai petik blueberry dan sekarang kita mau naik ke atas lagi, teman-teman, di sana. Capek ya? Ya, so tired. How are you? Tired juga, Mami lah. Aduh, ini karena mendaki jadinya capek. Lala, semangat jalannya, nanti di atas Mami beli donat, oke? Okay? Oke, okay, kita beli donat ya. Iya. Jadi di depan sana juga ada mereka kayak ada restoran jual makanan gitu, ada jual donat. Nanti kalau udah sampai di atas kita mau makan donat dulu mengisi energi abis metik. Lala enggak ada energi lagi. Ah, sini opung gendong. Kayak gitu. Boleh. Enggak boleh. Opung enggak boleh gendong Lala. Kenapa? Harus jalan-jalan. Oh, harus jalan aja. Supaya dapat apa? Donat. Oh, gitu. Jadi tadi kita metiknya tuh di ujung sana. Terus sekarang udah sampai di sini jalannya. Dan sekarang kita mau ke dalam, mau beli makanan sama minuman dulu. Kita masuk ke dalam marketnya. Ini dia di dalam marketnya, ada menjual berbagai jenis minuman, ada sabun-sabunan juga, ada buah yang mereka petik dan mereka bekukan, ada apple sauce, ada pie, ada donat beku. Semua ini adalah olahan dari kebun mereka, teman-teman. Yang pertama mau kita beli itu adalah minuman karena haus banget habis mendaki-daki memetik-metik di cuaca yang terik. Dan kita sudah beli donat. Mari, ini donat apple. Mari kita coba gimana rasa donatnya. Ada mau coba? Enggak. Ini sayang. Ini Pak. Mari kita coba donatnya. Enak banget. Kita santai-santai dulu, makan donat sambil minum. Karena kepanasan, teman-teman. Ada root beer, air sasi, atau air apa ya? Air apa, Pak? Kalau root beer, Pak? Apa? Sasa papila.
Sasaparilla, kata bapak aku namanya. Iya. Kau bilang apa? Oh, mainan kapas. Ini udah ceremotan, yuk kita lap nanti di mobil ya, Dek. Bisa gapet. Tuh apa lagi di bisiknya dua tuh. Apa, kau bilang apa? Bawa mobil dump truck. Bawa mobil dump truck ke mana? Ke park. Bawa ke park? Iya. Jadi teman-teman, di perjalanan pulang kita melihat ada sebuah restoran yang masih satu komplek bersama dengan farm yang tadi kita pergi. Jadinya kita mau mampir dulu, mau melihat apa aja yang mereka jual di dalam situ. Habisnya tempatnya kayaknya bagus gitu teman-teman. Mari kita lihat. Pertama masuk, yang mau langsung kita lihat itu adalah barnya. Ini keren banget teman-teman, jujur. Bagus sekali. Bangunannya itu seperti bangunan kayak kayu-kayuan gitu. Seperti sedang berada di sebuah desa. Jadi tadi kita ada di situ dan sekarang kita sudah pindah ke sini. Di sini bagus banget pemandangannya. Dan di sebelah sana itu tadi tempat kita petik buah teman-teman. Lagi menunggu makanan kita datang. Anginnya enak banget. Menu yang pertama datang ada wortel yang dimasak dengan saus jamur. Mari kita coba. Dan satu lagi ada chickpea yang dimasakkan dengan saus gitu. Jadi berhubung kita masih lumayan kenyang, jadinya kita cuma order appetizer aja. Yang tadi pertama ada carrot sama chickpea, terus nanti ada lagi yang lain bakalan menyusul. Mari kita mencoba dan rasa wortel bakar. Of course, enak teman-teman. Rasa apa sih namanya? Rasa wortel. Dan ini ada chickpea, mari coba. Ini rasanya kayak ayam. Enak banget chickpea-nya. Coba. Di sini suasananya enak banget, teman-teman. Berangin-angin. Tuh, Opung menikmati minuman. Dek, gimana rasa? Tumpah. Kenapa? Tumpah. Oh, tumpah. Dan dilap dulu mulutnya. Gimana rasanya? Ada suka? Ya, enggak apa-apa tumpah. Dia enggak bisa tumpah. Si Adek tidak bisa melihat sesuatu tumpah. Ini menu yang ketiga, ada burger. Ini menu yang keempat, ada roti dimakan bersama keju gitu. Dan ini ada kacang goreng yang dilapisi dengan saus kari, teman-teman. Ini aku ada pesan burger tahu. Mari kita coba gimana rasanya. Enak banget. Really good. Yeah. Is that yummy? Mari kita coba rotinya dicampur dengan keju. It is like this. Mari kita coba ini. Hmm.
kayaknya ini yang paling enak. Manis, asin, gurih, enak banget yang ini. Coba sekarang kita tanya Opung, mana makanan yang dia paling suka dari yang kita pesan? Mana makanan yang paling Bapak paling suka? Semua enak. Wah, semuanya enak. Kalau yang kejunya tadi enak enggak? Enak. Kalau Mama suka yang mana? Ini yang keju. Yang keju. Oke, okay. Kalau Lala suka yang mana? Lala dan suka. Abang guys. Oke teman-teman, aduh silau. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita dari petik blueberry sampai makan, sampai ketemu di video yang lain. Bye bye.